Perlahan namun pasti, Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama merintis bisnis sepatu mulai dari bawah hingga bisa dikenal hingga mancanegara seperti sekarang ini. Ussy dan Andika pun sering menerima pembuatan sepatu, terutama dari kalangan selebriti. Ussy mengaku rela membrandeli sepatu kesayangannya untuk dijadikan contoh sepatu yang akan dibuatnya. Lantas, benarkah Ussy dan Andika menerima pesanan sepatu ala Lady Gaga? Mengingat Lady Gaga sedang booming saat ini. Ala Lady Gaga? Lady Gagal? Pernah tuh ada yang ngasih kita desainnya ya, bisa bikin kita kayak gini nggak? Nah, itu dia untuk mengatasi pesanan yang by request orang yang aneh-aneh itu kita nggak bisa terima karena untuk membuat sepatu yang begitu otomatis kita harus punya siulas baru. Maksudnya cetakan baru gitu. Cetakan itu pesen juga butuh waktu. Cetakan baru nanti bahannya, terus habis itu kita harus paling nggak at least kita punya sepatu ini ya. Karena untuk cetakan itu kita perlu contoh begini. Misalkan kita punya sepatu model begini nih, gini dong cetakannya kayak gini, plak. Ini udah jadi sepatu andalan kita nih, enak banget dipakai ini. Bikinnya culas kayak gini, plak. Jadi untuk terima orderan orang pun kita harus punya itunya gitu. Dan buat kita sih kayaknya waduh ya deh. Kalau yang aneh-aneh gitu paling kita event-event khusus aja ya. Jadi, kreasi kan nggak kejual juga. Jadi sebenarnya apa yang ada di sini ini adalah hasil dari cetakan sepatu aku yang aku punya. Nah jadi ketika dicetak siulas itu nggak bakal bisa dipakai lagi sepatunya. Jadi udah dikorbanin. Habis dicetak udah kan didedel-dedel sepatunya. Jadi udah hampir-hampir semuanya ini sepatu-sepatu yang punya cetakannya ya. Ininya apa? Contoh. Kan kita harus punya patokan sendiri. Kadang kan 37-nya merek lain belum tentu sama gedenya sama 37-nya kita. Makanya itu. Si Jolie ini belum berani menerima pesanan sepatu cukup banyak. Benarkah? Gara-gara pernah merugi? Gak sih ya, alhamdulillah sih gak ada lah. Pokoknya ya awal-awalnya aja dulu kan kayak dari tukang kita banyak ditipu sama tukang, makin kesini sih gak, kita udah makin belajar. Jadi gak ada kerugian. Yang pasti sih rugi dari bahan, rugi dari ongkos ke tukang, rugi dari waktu juga pasti tuh rugi. Tapi ya udah itu sih cuman, tapi itu mah cuman sebentar aja, cuman di awal-awal aja makin kesininya sih. Jadi kau jangan takut.